Selama berjumpa lagi dengan Benis Entertainment ya. Kali ini tetap unboxing cupang judulnya. Ceritanya unboxing cupang, cuman ada yang spesial karena ikan yang gue beli random dan jadi gue belum tahu ikan apa yang dikasih ke gue ini ya. Informasinya adalah ini cupang gue beli dari Bang Jenggot. Bang Jenggot siapa? Yaitu yang jual cupang. Bang Jenggot itu satu timnya Wacau, timnya BBDY Gembel. Nah, gue juga tahu informasi bahwa Bang Jenggot jual pasangan cupang yang random, jadi spare ya, pasangan cewek cowok random. Katanya sih masih banan, cuman gue lihat kemarin udah agak oke kok cupang-cupangnya, udah agak mantep yang mau dijual. Jadi gue percayalah Bang Jenggot, apa yang dikasih pasti yang terbaik ya. Jadi ini tuh di Bang Jenggot kita unboxing langsung. Spare harganya murah, Rp200.000. Paketan spare Rp200.000. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen juga nanti ikannya, kalau bilang wah oke nih Rp200.000 ternyata ikannya kualitasnya bagus dan siap breed gitu ya, jadi boleh langsung beli di cupang Bang Jenggot nih, IG-nya nih cupang Bang Jenggot ya. Oke, nggak lama kita unboxing. Langsung aja kita unboxing ya, jangan di pause dan jangan di skip karena ini salah satu apa namanya syarat untuk kalau nanti kira-kira berapa bisa garansi diganti sama seller, ganti ikan atau duit kembali atau uang kembali. Jadi langsung aja kita unboxing cupang spare Rp200.000 dari cupang Bang Jenggot. Yuk. Ini surprise nih ya sayang ya. Surprise. Gak tahu nih karena random dalamnya random nih guys. Ya. Kita nggak ada cutter sih ya. Mm-hmm. Gak apa kita bongkarnya pakai gunting langsung tuh. Mm-hmm. Packingnya sih kayaknya proper nih. Iya. Sekarang Bang Jenggot gitu yang jual ya. Tuh. Tuh, anakku ikut seneng tuh di belakang. Dia selalu ikut dalam konten-konten kita. Iya, karena dia juga mau tahu. Dia juga mau tahu. Dia juga pengen apa? Lihat nih cupang yang kita beli dari Bang Jenggot seperti apa, random spare. Nanti gua rencana sih sama istri pengen nge-breed ya. Iya. Mau memijah ikan cupang yang dibilang katanya enggak apa-apa susah, tapi enggak ada salahnya kita coba. Iya, penasaran. Tapi kemarin kata Bang Jenggot sih udah pasti kualitasnya bagus ya dia pilihin ya. Iya, dipilihin lah. Karena emang cupang di Bang Jenggot bagus-bagus ya. Iya, bagus. Karena gua sering ngikutin dia juga di IG-nya. Lelangnya juga sering ya. Lelangnya juga sering. Banyak yang collab juga kok sama dia. Iya. Wih, packingnya keren nih. Full styrofoam packingnya kayak ini. Bener. Full styrofoam nih. Packagingnya mantap ya. Iya, solid. Jadi harusnya aman sih ya. Iya. Jeng-jeng. Iya loh, kursi harusnya buka dari atas tadi sayang gini iya, ya. Iya, tapi tadi udah kena gunting tuh. Wah. Wow, kira-kira seperti apa ya? Deg-degan ya. 200.000. Cupang bagus sih, harusnya murah ya. Iya, sepasang loh ini. Pasang, jadi semoga nanti gua mungkin rawat dulu ya. Iya, rawat dulu. Rawat dulu beberapa minggu. Kalau nanti dilihat udah ada indikasi atau ciri-ciri si cupang udah mulai siap untuk dipijak, atau dikawinin, atau bahasa keren dibreed. Nah. Nah, udah bisa satu. Diintip belum? Bentar. Satu lagi. Tapi sih hidup ya. Hidup aja kan. Memang cupang kan strong banget. Wes. Mana yang male, mana yang female? Coba ya kita lihat. Bagus ya. Iya bagus. Mungkin ukurannya ini female kayaknya.
ukurannya sih masih S plus ya. Coba kita langsung buka itu, taruh soliter nih, gua udah gua siapin. Ore. Ore, anakku senang. Abang mau cupang. Mau. Tuh lihat anakku tuh. Ore, ini dia nih. Tuh. Ding. Waduh, buruk mau diambil, mau diambil. Sini, siap. Nah, kita cemplungin. Eh, satu lagi. Oh, surprise ya? Surprise dong. Tuh ada satu lagi. Mantap, cupangnya hidup dua-duanya. Karena packingnya emang keren sih tuh. Yes, tuh, ya. Packingnya tuh solid coy. Enggak cuma kardus ya. Ya tuh, solid total. Tuh. Bagus, bagus. Mantap. Ada biaya packingnya nggak kemarin? Ya packing tetap 10.000. Tetap ada 10.000 ya. Tuh dia, ini mailnya. Mana mail? Ini mail nih, gila. Ini mailnya. Iya, ini femalenya nih. Set ya kan? Nah, ini kayaknya emang masih bahanan sih ya, cuman udah kelihatan kok warna-warninya. Karena emang yang dijual tuh kata Bang Jenggot, cupang warna-warni atau multicolor. Iya. Gitu aja teman-teman. Ya. Nanti aku terus soliter. Gue kasih pencahayaan biar lebih oke ngeliatnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Biar semua dunia tahu tentang channel ini. Biar channel ini tambah semangat untuk membuat konten-konten yang menarik terkait ikan hias Indonesia. Ya. Dan juga kalau teman-teman pengen lihat banget tentang info cupang sih bisa subscribe juga Babe DIY Gembel. Ya. Udah tau lah. Karena gue tahu info ini Bang Jenggot... jual cupang spare 2.000 paketan juga dari Bapak juga gembel. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wow.